sekarang ada di mana? Kita main-main ke pasar ya, jelajah grebek pasar. Ini salah satu pasar terbesar di Denpasar. Ini ya, pasar Badung guys. Kita mau keliling-keliling dulu ke pasar Badung. Ini pasar Badungnya cakep ya. Kita lihat ada apa sebenarnya di pasar Badung. Tonton terus ya guys, jangan di skip channel keren ini. Oke, sampai jumpa di dalam. Sampai jumpa di dalam. Check this one out. Jadi pasar Badung ini di Jalan Sulawesi ya, dekat kok. Jadi semuanya ada di sini. Coba kita lihat. Dan kebutuhan untuk upacara kayak dupa-dupa gitu-gitu dia jual. Oke, jadi di sini kayak yang, nah ini untuk yang upacara-upacara dia jual-jual begini. Ini guys, nih cakep ya, lihat deh kalau misalnya detailnya itu ya. Ini apa berarti namanya, Mbok? Tape. Oh, pakai untuk perlengkapan gitu. Untuk sembayangan ya? Iya. Oh, nah ini dia guys, nih ada macam-macam ya. Iya, macam. Ini tape juga namanya, sama. Ya, kecil itu pakai tempat yang kecil yang ini pakai itu pak yang besar yang ini pak. Oh, ini yang kecil punya, ini yang deh. Yang gedean. Iya. Nah, ini lihat kan, unik kan? Nah, unik. Ini omboknya yang beli, yang buat sendiri. Ya, oh, udah beli ya? Ya sudah jadi. Tinggal saya melangkir aja. Oke. Melangkir. Ini sembayangan semua. Ini untuk yang dupa-dupa ini untuk yang biasalah untuk kebutuhan sembayangan ya. Ini pakai ini kan ini. Bunya nanti untuk mau merangkai untuk sembayangan. Ya. Ini. Itu untuk ditaruh di mana, Ibu? Ini sudah jadi untuk di atas. Untuk di atas. Ini ibunya guys. Dan ini bunga-bunga teratai. Hmm, cantik ya. Oh, udah jadi ya? Ah, cantik ya. Lengkap ya, ada buah, ada kerupuk, ada. Nah, itu dia. Mau dibuat. Oke, Ibu. Thank you ya, makasih. Kita lanjut dulu ya, guys. Itu tadi sekedar info bagi kalian mengenai suasana di pasar ini dan kehidupannya dan apa sarana-sarannya gitu ya. Kalau lantai bawah ini berarti dia lebih ke tadi itu ya. Apa basah buah-buah nih kayak pisang pasti. Ini yang menggoda banget. Harus. Masak yang jambu itu loh, enaknya mangga itu buah-buah gitu. Ini sayur-sayuran ya, pokoknya untuk di lantai ini lantai dua. Baiklah, kita ke atas dulu ya. Ini sayur-sayuran nih. Coba kita Oke.
kita langsung ke, ini pasti sayur-sayuran, kita ke atas. Ini dia, tampak. Lantai 3. Oh, kalau ini lebih ke jual kerupuk-kerupuk gitu ya. Ini dia. Dia banyak jual. Ini pasti kerupuk-kerupuk semua gitu ya, snack-snack. Ini abon. Ini apa nih, Mbok? Oh, ini. Ini apa ini? Abon ya? Abon ini. Oh, serundeng. Berapaan ini? Ini yang itu? Ya. 70. Ini apa ini? Serundeng. Beda ya? Ada sedikitnya kuning. Oh, ini serundeng 70. Itu mana? Kalau ini abon ya? Bukan, serundeng juga. Oh, sama. Ya. Ini berapa? Sama. Sama semuanya ya? Oh, jadi ini mungkin nggak tahu bahannya apa dia. Jadi warna-warnanya berbeda ini. Kirain ini abon yang ini guys, ternyata serundeng juga nih. Wow, itu juga lihat. Wow, gede banget guys. Ini mungkin kalau mau jualan, ini bisa beli, bisa beli kiloan, kiloan kali ya. Misalnya. No. Wow. Ini gila guys. Jajannya. Ini gede banget. Iya, yang besar itu besar. Ini untuk yang mau jualan kali ya? Iya. Atau mau makan keluarga sebulan? Sudah habis itu. Iya. Setahun. Ini lagi mentengnya lu begini promosikan mentengnya. Mana mana? Nah ini nih, ini juga mete. Ini berapa nih Bu? Berapa? Harganya? Ini 1 kilo. Iya. 1 kilo berapa Bu? Ini saya masuk ke YouTube nih, siapa tahu nanti. Iya. Berapa? Kuda? 250. 250 yang ini ya, guys. Ini warung ibu apa nih? Rame pasarnya ya. Iya, makanya saya ke pasar tradisional nih. Ini kalian bisa lihat nih. Di sini banyak banget. Kerupuk-kerupukan di sini pokoknya lengkap deh. Baru lagi 6 bulan. Oh, di sini. Oh, baru 6 bulan, guys. Oh, baru ya berarti Ibu ya? Bukan, udah 3 tahun di sini. Oh. Tahun barunya lagi 6 bulan. Oh. Di sini sudah tahu 4 tahunan. Iya. Oke, ya itu tadi. Info-info sekilas info. Iya, nanti bisa main-main ke sini ke lantai 3 ya. Sini lengkap semuanya, guys, lengkap. Kan dua. Halo. Halo. Ini coba nih kita nih. Oke. Wow, itu juga banyak ya. Kebutuhan upacara juga di sini guys, lengkap. Upacara-upacara keagamaan di sini lengkap semuanya. Oh, ini untuk yang sarung-sarung gitu ya? Mau ya? Ya. Oh. Tapi yang lalu untuk bapaknya kontes. Kalau ini untuk apa nih? Untuk taruh. Oh, pacar aja. Pacar. Oh, jadi khusus nggak bisa di ya. Itu ya. Kalau ini metuan kayaknya yang kolong boleh. Oh, tapi yang kayak begini hanya untuk upacara, untuk di mana gitu ya. Ya, untuk oh. Nah, kalau yang itu bagian adat-adat itu di atas. Oh, di atas. Kalau yang ini juga untuk pacara ini boleh pakai gamban itu boleh untuk sarung. Jadi ini untuk upacara ya, guys ya, bukan untuk dipakai. Iya. Oke. Nah, ini ibunya sedang membuat ini nih. Buat apa namanya, Bu? Lupa.
apa? Untuk upacara juga. Untuk upacara ya. Nanti ada diisi bunga, kayak gitulah. Dan ini banyak dari rotan-rotan dia, guys. Berbagai macam fungsi dan ukuran. Lengkap deh pokoknya di sini. Ya itulah di sini. Nah, kita masuk ke dalam lagi, permisi. Nah, ini juga dia tuh upacara. Apa itu, Bu? Oh, ini juga untuk upacara semuanya deh pokoknya. Untuk upacara-upacara ya, Bu. Ya. Ada lonceng, ada pokoknya untuk bunyi-bunyian ini. Bisa nih, Bu, sampai ini kayak gini-gini. Ini. Mana, Bu, bunyinya? Oh, nih. Ini guys, ini dia. Ini. Ini dia untuk upacara ya. Iya. Segini berapa, Ibu, satu? 75 ini, guys. Tapi dari bahan kuningan enggak berkarat. Kuningan, nih. Bagus itu. Bagus nih. Iya, masih. Ini tadi ya, semuanya untuk bukan upacara. Dan ini begitu ya. Ini. Oh. Yang asli yang ini. Kalau yang untuk sembahyang itu? Oh, ini dia guys, untuk namanya genta. Iya. Oh, dibungkus khusus ya. Kalau kan karena bedalah ini ya, kan. Oh. Nah, ini dia guys, kalau sembayangan itu, nah ini dia, jadi nggak sembarangan ya, nggak bisa dicampur aduk jadi. Kalau kemarin si Rara itu banjir uter. Yang Rara itu yang mana? Ini yang pakai tangkai itu. Oh, yang ini ya. Bu, bentar, biar jadi ini saya. Nah, kalian yang kalau kenal Mbak Rara atau Roro, pakai ini dia guys. Itu namanya banjir uter. Bentar sekarang. Baru gini? Ya, terus tekan nak tuh. Tekan. Ya, ya terus. Kan? Ya, gitulah. Ya. Untuk yang Mbak Rara. Ini ya. Nah, ini dia ibunya yang ahlinya. Namanya ada gaunnya beda. Oh, beda-beda. Tergantung kayu mungkin ya. Oh, dahsyat ya. Oke, nah itu dia guys, yang dipakai Mbak Rara itu loh, yang biasanya. Oke, oke. Ada kunci acara dan. Dan ini dia di lantai 4, lebih ke baju-baju ya, busana. Lucu loh dia. Nih. Ini kayak kain-kain Bali gitu ya. Dia kayak, oh, ini untuk upacara-upacara juga bisa dipakai nih guys. Oke. Jadi semuanya di sini nih, lebih kesana busana-busana dia. Nih, di sana udah jadi rock. Oh, ini dia. Ini. Cukup. Iya.
Duh, bawa pulang ini saya malas banget, ini berat. Padahal saya sengaja tasnya ringan. Tiba-tiba, aduh. Ya, cuman bawa-bawanya nanti ibu naik Gojek. Nih, ini ibunya nih, kalau kalian mau belanja di lantai 3 ya, Bu? Lantai 4. Lantai 4 di Pasar Badung. Pasar Badung, Los Madri. Apa itu, Bu, maksudnya? Los Madri. Los Madri? Iya, nama tokonya. Oh, nama tokonya Los Madri, guys. Ini dia. Dan juga ada di sana, pokoknya di lantai 4 ini semua lebih ke baju-baju. Busana-busana untuk cowok cewek, anak-anak juga di sana ada. Nih. Ini dia Pasar Badung. Tapi memang Bu belum buka semua ya. Belum, tapi ya ini sudah mulailah ramai di Pasar Badung ini. Di Denpasar. Pak Min Pasar Badung. Gas, ini namanya bakso kare Pak Min Pasar Badung. Iya. 10.000 saja, lihat. Ini isinya ada tipat tahu ayam, baru bakso. Ini porsinya gede dan kuahnya juga, aduh, enak banget. Dan guys, itu adalah Pasar Kumbasari. Jadi ini juga lebih ke baju apa nih, handicraft ya, Pasar Kumbasari. Guys, thank you for watching this channel ya. Kita tadi sudah jalan-jalan ke Pasar Badung. Jangan lupa untuk selalu tetap memajukan pasar tradisional. Kalau misalnya kalau mau beli keperluan-keperluan di sini lengkap banget ya. Jadi ada 4 lantai. Check it out. Thank you for watching. God bless you. Yay! Hore! All the best!